Take kelima aksi. Halo, kembali lagi di seri koktail tongkrongan. Koktail murah, gampang, dan bikin mabuk-mabukan. Kali ini aku bakal nunjukin kalian gimana cara bikin apple daiquiri. Itulah pokoknya. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu gampang. Setengah lemon, setengah aja, sekitar 20-30 menit. Nanti untuk resep aku cantumin di kolom kalau penjelasan oke. Itu kalian butuh RAM. Kali ini aku pakai RAM dari Five, lain RAM. Itu bisa kalian dapetin di 524.com. Ini bukan endorse, belum mungkin. Segera. Simple sirup. Dan yang terakhir adalah homemade apple liqueur. Ini buatan dari temanku, rasanya enak banget, belum diproduksi, masih konsumsi pribadi. Doain aja bakal diproduksi, jadi kalian bisa ngerasain juga. Okay. Tahap-tahapnya, pertama yang kalian butuh adalah Boston Shaker. Kalian bisa pakai shaker apapun, mau cobbler atau Boston Shaker, yang 2 pas atau 3 pas itu gak jadi masalah. Oke, kita dinginin dulu. Gelasnya. Right. Lanjutnya setengah lemon. Potong ujung-ujungnya biar gampang dipres. Setengah lemon ini kayak kataku sekitar 20-30 mili. Karena nggak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak nanti asam, asam banget. Banyak simple sirup. Kalian untuk satu sirup sekitar 20-25 mili. Oke. Kemudian base nya RAM itu kalian butuh sekitar 45 mili, 3/4 dari jigger gula dari glass shot ini. Terakhir apple liqueur kalian butuh sekitar 15-20 mili. Milih aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Terakhir tambah es.